Ya, dia tak nak diangkat tangan tapi dia hantar nota. Boleh juga guna cara macam ni, tadi kalau malu-malu sangat kan. Betul juga. Alright, Doktor. Sejauh mana peranan Kasim Ahmad dalam pesuratan Melayu dan penulisan buku dalam pendidikan di Malaysia? Ya, peranan Kasim Ahmad. Kasim Ahmad ni ramai orang, kalau kita sebut nama Kasim Ahmad, orang akan kata ni, oh, anti hadis tu. Itulah perkara pertama yang selalu orang kenang lah tentang Kasim Ahmad ni. Sebenarnya Kasim Ahmad ni juga adalah seorang pengarang, seorang syair penis, dan dia ada banyak karang puisi, dan puisi dia sedap-sedap lah juga. Syair penis juga bagus-bagus. Tapi kurang diingati orang kerana orang kata dia ni anti hadis, yeah? Ataupun Quranis, orang yang nak timu Quran saja, tolak hadis semuanya. Kadang kata hadis tu ada yang direkayasa, ada yang dicipta dan sebagainya. Suka atau tidak suka, Pak Kasim arwah baru meninggal, ya? Belum 40 hari lagi kot. Dah